channel Dan Rin TV. Kali ini saya akan membahas cara membuka dan menutup lensa Canon DSLR. Sekarang ada kamera DSLR saya punya, Canon EOS 1200D. Jadi saya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Sebelum menonton video itu, tonton sampai habis. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan share. Oke, ini adalah sebuah kamera Canon EOS DSLR. Cara membuka lensanya gampang sekali. Kameranya itu harus betul-betul seperti ini, menghadap ke dada. Harap sudah ada. Terus cara memegangnya seperti ini. Ini bukan ini dipegang, bukan ini dipegang ya. Ini. Jadi jangan lupa tekan yang ada tombolnya ini. Jangan lupa tekan tombol ini. Setelah ditekan tombol ini, terus diputar berlawanan jarum jam. Oke, saya mulai. Ini ya, nah seperti ini caranya. Diputar searah jarum jam. Baru lagi menutupnya seperti itu juga. Kalau menutup ini, yang ini harus, yang ini ya harus sama sejajar sama ini. Nah, harus sejajar. Yang ini harus sejajar. Yang ada titik warna putih. Oke, kita pasang lagi. Jangan lupa lagi tekan tombolnya lagi. Sejajar ya, putar lagi searah jarum jam, diputar searah jarum jam, putar lagi terus orangnya. Nah, seperti itulah cara memasang dan melepas kamera lensa Canon. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe lagi. Terima kasih.